Tes. Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lavi Gaming, Langit Fantasi Gaming. Dan untuk video kali ini kita akan memainkan cerita DLC dari kisah alternatif si Wujia ya. Oke, beres. Ya, jadi kalau misalnya sesuai cerita, si Guoja itu setelah pertempuran si Cao Cao melawan si Yuan Shao, dia secara sukarela mundur dari jabatannya sebagai strategi si Cao Cao dan memilih untuk kembali ke kehidupan biasa karena dia merasa bahwa fisiknya sudah mulai melemah gitu. Dan di sini adalah cerita alternatifnya apa yang tak akan terjadi apabila si Guojia masih tetap menjadi strategisnya si Cao Cao begitu. Kok tadi agak aneh ya loadingnya. Harusnya tadi udah loading itu tuh langsung masuk ke. Oh. Oke. Okay. 也能增添光芒。总会吸引人们的注意。哎呀，这个时间就如此悠闲，真令人羡慕啊！机会难得，你能陪我喝一杯吗？不好意思，我马上就要离开这里了。作为拒绝邀请的道歉，我给你一样好东西。 这是非常厉害的毒药，喝下后会剧痛难忍，满地打滚。将毒药作为致歉之物，<笑>你可真是个有意思的人。毒与药的本源是相同的，即将燃尽的灯火究竟是能重新焕发光亮，还是马上熄灭？ 这就要看运气了。要赌上性命吗？真令人困扰呢。不过，我并不讨厌这样的事情。要赌上性命吗？真令人困扰呢。不过，我并不讨厌这样的事情。接下来要平定整个中原，向西向南远征，终于要在赤壁迎来与孙权、刘备联合军的决战。曹操军占据压倒性优势，唯一的忧虑就在于周瑜、鲁肃。 还有诸葛亮的存在。当然，曹操军中也人才济济，其中曹操最信任的就是军师郭嘉。自讨伐袁绍以来，他一直卧病在床。Okay, jadi tadi itu pas awal si Guja ngobrol sama seorang di mana orang itu tuh ngasih suatu minuman entah itu racun atau obat katanya lalu diminum dan sekarang di sini kita akan lihat bagaimana sikap si Guojia ada pada saat pertempuran yang menentukan takdirnya si Cao Cao yaitu di pertempuran di Chibi ya dimana si Cao Cao melawan koalisi Liu Bei dan Sun Quan begitu. Oh, 不过连在一起后真的不摇晃了，今后就能像在陆地上一样战斗了。嗯，确实非常不错。这样的好主意，到底是什么人想出来的？嗯，听说是名叫庞统的本地人。 你是国家大人。
你怎么会在这里？你不是长期卧病在床吗？长期卧病，我都厌烦了。我是来享受庆功宴的，不过敌人似乎比我想象的更厉害。这究竟是怎么回事？很遗憾，现在没有时间说明。你现在是否愿意相信我？ 并助我一臂之力。好的。Oke. Oke, jadi sini si Gojo udah merasakan ada yang aneh nih dengan katanya rencana tentang mengikat semua kapal perahunya yang katanya diasarkan oleh si Pang Tong katanya. Oke, kita tunggu dulu komen-komennya. Oke, udah beres. Suku escape route. Kan yang ini dulu deh ya. Kuda. Nah. Oh. Ada jalan. Gak ada ya. Ya ampun. Berarti benar-benar harus menyusuri. Ya. Oke. Kelewat. Tadi gue lupa apa aja sih. Oke, itu doang. Oke, pertama kita malah harus mengalahkan dulu pasukan musuh yang jaga di belakang katanya. Jadi katanya musuh kayaknya sudah mempersiapkan jebakan di sini dan ternyata benar. Di sini sudah ada Qi Guan Yu. Oke, sebentar aku lihat dulu. Ya, yang X ya dia tuh. Mizu. Oke. Tapi kayaknya langsung aja deh kita kalahin Qi Guan Yu ya, biar gak lama. Oke, dan ternyata si Gojia juga udah tahu tentang perubahan arah angin di musim-musim sekarang ini katanya. Aduh.
小船上应该装载着易燃品，终于要开始了吧？风向马上就要改变，我们抓紧准备吧。 Bentar-bentar, kita nyiapin dulu yang secure and escape route-nya. Oke, jadi kita harus mencari unit yang diduga bersembunyi di benteng ini. Oke, satu sudah. Oh, ada si Guan Ping. Oh, dan sini ada si Zhang Fei. Satu lagi yang satu lagi mundur sendiri ya. Berarti kita tinggal kemana nih? Balik lagi kah? Oke, jadi sekarang tujuan kita adalah, wow, mengamankan si Cao Cao sampai Kastil Van, dan ada banyak misi yang baru ya.
Reclaim the port, quell the chaos, breach my castle, stop Zhaoyun pursuit. Oke, kita mulai dari yang paling belakang ya. Quell the chaos. Di sana kan, oke, berarti kita ke yang sebelah kanan dulu deh. Oke. Jadi di sini kita harus menyelamatkan si Chao Ren dari serangan si Zhao Yun. Oh, dan dia dalam kondisi rallying ya. Oke, si Zhaoyun sudah kita kalahkan. Oke, sekarang kita yang ke arah selatan. Wow. Gak bisa ya? Bisa. Gitu. Ayo, komennya mana komennya? Oke. Oke, dan justru di sini si Gojek memanfaatkan apinya untuk memperlebar lagi tuh jangkauan apinya ya, dan sampai juga merepotkan pasukan musuh dan membuat pasukan musuh jadi berkurang. Oke, lalu kita mulai dari mana lagi? Reclaim the port, breach my castle, assisting. Jika kita yang reclaim the port dulu aja ya. Ayo kuda. Alah. Gimana sih jalan keluar tadi tuh? Alah, ah udahlah, kita fast travel aja ke sini.
Oke, okay, jadi kita harus mengambil kembali pelabuhan ya. Dengan mengalahkan si Lusu. Ya, salah pencet. Ternyata tuh mau yang air yang pas dia loncat tuh musuhnya tuh. Dan sorry ya, kalau saya patah-patah lagi. Oke, kita tunggu dulu apakah ada komen lagi. Nah. Nah, kalau di sini si Susu dia udah menjadi perwiranya pasukan si Cao Cao ya, karena dia masih tetap kita yang bridge my castle dulu ya. Karena di sini si Susunya tidak bisa meninggalkan Sucang gitu. Yo, kira ada yang komen. Sudahlah. Wow. Kita harus mengalahkan si Cheng Fu dan Putri Xun Xiang Xian agar si Cao Pi bisa kabur. Gak kena dong. Kok ada si Lumen? Sorry, kan saya patah-patah lagi. Hei. Oke. Tadi kan si Lumen dan kawan-kawan ada di situ. Kita yang ini dulu ya. Assisting Lies Advance.
Shopee udah. Peta-peta lagi kan. Oke, jadi di sini si Chaoshu minta obat ke si Chaoshu, ke si Gojia agar pasukannya yang udah capek bisa kembali kuat, yaitu vitality pill, dan kebetulan kita udah punya, dan langsung aja kita lapor lagi ke si Chaoshu. Dengan semua misinya selesai, apakah yang akan terjadi? Tunggu dulu, kalau ada komen lagi, gak ada. Oke, berarti langsung aja kita nge-fast travel dulu. Biar si Chaoshu-nya langsung tiba di titik tujuan. Nah, baru sekarang kita bisa menyelamatkan si Chaoshu. Dengan mengalahkan para musuh yang sudah mencegat si Chaoshu ya. Ya, di sini ada banyak ya. Si Shusheng, Ganing, Lingtong, dan si Lumeng. Satu lagi yaitu si Lumengnya ya. Oke. Oke. Si Chaoshu pun bisa dengan selamat kabur ya.让他们获得胜利，士气大振。
没想到这场战败也是计策中的一环。是的，现在最重要的是甘当战败者。曹操大人，我向您保证，在这场火的前方，一定能够实现您的霸业，用最短却是最有效的方式。 Oke, jadi memang di sini mereka kalah, tapi kekalahan mereka bisa ditanggulangi dengan sangat seminimum mungkin gitu. Dan si Guja berjanji bahwa nantinya dia akan membawa kemenangan kembali kepada si Cao Cao, katanya begitu ya. Lalu apa lagi nih? 现在不正是接受魏公之位的大好时机吗？应该有不少人会将这场败仗视为削弱我们力量的机会。我们是否应该再次向天下展示我们的威势？请等一下，如果变成魏公，那就不再是从皇帝那里借用，而变成拥有自己的士兵和领地了。如此一来， 以汉室之臣的名义，为汉室而战的大义将不复存在。在大多数人眼里，我们的目的将变为篡夺。让人们接受新的道理，一定要辅以大义。正因为如此，大人才会迎接皇帝。而你所说的，只会颠覆这一切。原来如此。 魏公啊，这件事能够交给我来处理吗？我绝对不会做出有损曹操大人、董昭大人和荀彧大人的事情。哼，是要让每个人都满意吗？真是你的处事风格呀！ Oke, jadi ini adalah saat-saat dimana, wow, ternyata beres di sini. Gue kira bakal lanjut. Iya, oke, ya paling itu saja ya untuk cerita kisah alternatif si Guojia yang bagian pertama ini. Jadi seperti tadi kita lihat dimana si Guojia. Tadi tuh dia diajak ngobrol sama seseorang pas awal-awal, lalu dikasih entah minuman itu tuh obat atau racun katanya tuh. Tapi ya seperti kalau kita lihat di sini di pertempuran Cibini, si Guojia bisa kembali lagi ikut bertempur, dan tadi tuh dia membantu agar pasukan Cao Cao menerima kekalahan yang minimum gitu dengan taktik dari si Zhuge Liang dan juga si Zhou Yu ya, yang tadi membuat lautan Cibi menjadi lautan api gitu ya. Dan ya dari saran dari si Guojia juga ya, kayaknya kita mending untuk saat ini kita kalah dulu aja, tapi di sana si Guojia berjanji akan membawa kemenangan kembali kepada si Cao Cao ya. Dan tadi pas akhir-akhir itu adalah saat-saat dimana si Cao Cao dan Sun Yu akan mulai berdebat, dimana si Cao Cao ditawarkan untuk mengangkat dirinya menjadi seorang Wei Duke, setingkat raja gitu ya, di bawah kaisar. Nah, namun si Sun Yu itu menolak karena takutnya itu akan malah membawa ya pemberontakan kembali nantinya begitu. Pokoknya intinya tidak sejalan aja. Namun karena di sini si Guojia ada, si Guojia tadi bilang bahwa dia akan mencari solusi, akan memuaskan semua orang gitu. Mau itu si Cao Cao, si Sun Yu-nya, dan juga si Dong Sun tadi ya, yang menawarkan agar si Cao Cao menjadi seorang raja raja Wei gitu ya. Sorry. Oke, ya paling itu saja untuk video kali ini, dan kita lanjut lagi besok ya. Maksudnya di video berikutnya, karena ya ini berarti udah satu chapter. Kalau saya emang tadi itu agak panjang, gue lanjut gitu. Sepertinya enggak, yang chapter ini cuma sebentar gini aja. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video dan juga channel gue. Semoga channel gue ini bermanfaat, dan kita bertemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Bye-bye.